Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaksen video dari Saril ya, di mana Saril di sini diuji oleh para juri untuk membawakan lagu berbagai genre, mulai dari genre pop, reggae, dan juga jazz. Oke, kalau gitu guys ya, nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Oke, okay. Well, I got you. Okay. Mas Adi, the band mainkan nadanya udah oke. Okay. Udah kompromi belum nadanya? Standar lah. Kan coba ya. Laki-laki berarti ya. Oke, okay, iya. Oh, masih ada suara. Dia gak tahan, Bunda. Cicing, Bun. Bunda, sabar. Some people want it all, can't chase whenever it all speed out to you, babe. Can't get you, babe. Some people want it all, some chase whenever it all. But everything means to nothing, but I got you. Lagunya Bang Judika boleh gak? Boleh, yang mana? Boleh. Yang mana kalau aku tidak baik-baik? Boleh. Boleh. Oke. Okay. The band. Boleh, boleh. Ya, nadanya dulu yang pas. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Terus mengingatmu, memikirkanmu semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Tak seperti kamu yang mampu tanpa ku. Bagaimana? Kamu tuh punya kelebihan dalam bernyanyi itu berbeda dengan yang lain. Kamu punya ciri khas. Iya loh. Menarik sekali. Eh, ada lagi? Mami, satu lagi ya. Satu lagi ya. Apa, ya. Apa? Coba, apa? Yang lain lagi, yang lain lagi nih, yang lain lagi. Reggae. Woi, ini susah reggae. Reggae. Bisa? Bisa. Coba lagu apa? Ah, reggae, apa? Ayo. Bisa Idan. Bisa Idan. Oh ya. Ska, reggae ska ya. Oke, boleh, yuk. Bisa hidang di jalanan, angkat sekali lagi tanganmu kawan. Bisa hidang di jalanan, angkat sekali lagi tanganmu kawan. Tanganmu kawan, bisa hidang di jalanan. Sekali lagi tanganmu kawan, angkat sekali lagi tanganmu kawan. Ya. Wow. Keren banget. Ya. Saril, masukkan sedikit ya. Ya. Ketika ada lagi ganti genre kayak gitu, tadi kan udah dites yang apa jazz, pop, reggae, apa segala macam, kemungkinan dangdut juga mungkin. Jadi kalau misalnya reggae pakai teknik vokal reggae, dangdut pakai teknik vokal dangdut. Kalau reggae barusan kan kamu masih pakai ya. Jadi masih semua sama gitu. Jadi bedakan biar rasanya juga masuk. Siap. Ya. Tuh, masukkan dari Mae, semoga dirasa ya. Oke. Okay. Baik, kalau kayak gitu sekarang saatnya kamu minta dukungan sebanyak-banyaknya buat semua yang ada di. Guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk penampilan dari Saril ya, di mana di sini Saril itu diuji oleh para juri untuk membawakan lagu berbagai genre. Dan di sini Saril berhasil ya menyelesaikan semuanya, karena tahu sendiri ya Saril kalau yang kayak gitu sudah biasa lah ya, karena dia kan ini kan penyanyi kafe juga ya. Cuman Saril di sini itu banyak harus berbanyak-banyak itu nyanyi dangdut guys ya, karena ini kan kontes dangdut ya. Jadi harus bisa dangdut gitu ya. Ini Sarilnya di sini.
Dan juga tadi ya pada saat bawa lagu bahasa Inggris itu wah keren banget lah. Pokoknya the best. Dan Sahril juga ini itu adalah kontestan kontestan yang diselamatkan oleh juri. Jadi Sahril ini bisa lagi ya melanjut ke babak selanjutnya. Oke, kalau gitu guys ya, terima kasih udah menyaksikan video ini dan terima kasih juga ya udah mau nonton bareng dengan saya dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke. Bye bye.